السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سيدنا ومولانا محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى وما أبرئ نفسي Inna nafsa la'amaratum bisu'i illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim Wama ubari nafsi Aku tidak menganggap diriku bebas Daripada nafsu Inna nafsa La ammaratum bisu Sesungguhnya Nafsu itu Selalu mengajak Kepada kejahatan Illa ma rahima Rabbi, Kecuali Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Manusia yang sempurna, manusia yang sehat, yang waras itu pasti ada nafsu. Lah, nafsu itu antara mengendalikan atau dikendalikan. Kalau nafsu yang mengendalikan, maka kemaksiatan, kemungkaran yang dikerjakannya, yang dilakukannya. Karena nafsu itu terus memerintahkan kita, mengajak kita melakukan kejahatan. La bisu selalu memerintahkan kita, selalu mengajak kita untuk melakukan kejahatan. Lah kita harus menghentikan ajakan itu. Kalau kita ingin selamat kalau kita ingin bahagia di dunia, di barza atau di akhirat. Tapi untuk mengalahkannya itu tidak mudah. Berat. Seperti anak yang disapi. Anak disapi itu nggak mudah. Wah, nangis malam bisa melekan begadang orang tuanya karena anaknya nangis terus biarkan jangan dituruti jangan karena kasihan kemudian dikasih lagi akhirnya nggak lepas-lepas dari asi supaya lepas biarkan sudah nangis 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 tega-tegaan nangis sampai merah sampai wah ada anak itu yang luar biasa, ada yang nangis sampai tidur hilang wis, ada yang nggak tidur tidur nangis tuh, nah, orang tuanya tadi itu kalau membiarkan, insya Allah besok dosa selesai, sudah anak tadi itu nggak asli lagi, nggak ya, asil lagi, berhasil tidak dikendalikan tapi mengendalikan. Nah, kalau mengendalikan aman dia dari kejelekan dari kejahatan. Karena Dia mengendalikan bukan dikendalikan. Karena itu nafsu ini seperti anak kecil yang sedang menyusu. Ketika disape itu pasti ngeroeng, nangis. Biarkan susah. Anaknya nangis, karena terus meminta orang tuanya kerepekan tidur nggak bisa tidur tapi setelahnya enak sudah sama-sama enak anaknya tidur enak bapak ibunya tidur juga enak itu nafsu kita untuk mengalahkannya nggak mudah ajakannya luar biasa enak lu eman lu kok eman titik titik ae aja terus diajak kita lah kalau kita menuruti sekali terus terus seperti anak kalau minta sesuatu nangis kita duduk kalau nangis besok minta nangis lagi terus seperti itu akan nangis 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 akhirnya kita ngasih 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 kenapa kita turuti? Ya, kita turuti. coba nangis jangan dituruti. besok minta nangis percuma katanya dia aku nggak dituruti. ya sudah minta nggak mau nangis percuma kemarin nangis nggak dikasih sekarang nangis nggak dikasih lagi sudah nggak nangis dia minta nggak dikasih ya sudah selesai ya. kita juga gitu ya. kita juga seperti itu harus ya. kalau ingin ya, menang ya. jangan dituruti akhirnya besok nafsu kita mengajak dengan cara yang lain jangan dituruti terus bebas kita nah, makanya yang bebas dari nafsu ini orang-orang tertentu itu ma man rahim marohi marobi orang yang dijaga oleh Allah Orang yang dibentengi oleh Allah, lah mereka dibentengi oleh Allah, ya juga karena mereka menjaga dirinya dari sesuatu yang bisa membangkitkan kuatnya nafsu dalam dirinya, bukan tanpa perbuatan adanya perbuatan dari mereka melakukan sesuatu yang dapat meringankan. Nafsunya dan menguatkan imannya, sehingga nafsu tadi itu terkontrol. Lah, Allah menjaga, ya, seperti makan, apa adanya, sekedarnya. Nah, kalau makannya, masuk Allah, Ramadan ini, Alhamdulillah, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, saya tidak makan, Yuk apa, boso. ya kebebo so tapi sahurnya sama bukonya odo sama di luar bulan Ramadan bedanya jamnya makan porsinya insya Allah double seperti nggak puasa makanya hitung hitung Ramadan sama nggak Ramadan nggak mudun belas timbangan nih pancet timbangannya tetap ditimbang undak tambahan Ramadan tambah undak apa iya mangan sahur ambek buka mari ngono mari trawe ya. ngono joko embong mangan meneng ya. ora sing gawe iku sing gowo iku wah makane lemu aku hebat ramadan tambah kemu ai nafsunya menang nah kalau nafsu menang ya sudah dikendalikan dia Ngaji, ngantuk, motornya dikip-kip no, ngantuk, aku nggak berangkat omae tapi ndak turu, Sampai buya di pengajian ndak turu, mang melu, antep buta nggak kiu, di rumah nggak tidur, hmm. Atau dibuat lemas badannya, nggak ndak ngaji, tapi tapi buta waktu ni tak budal, tak mungkin berangkat. Subhanallah seger. Itu nafsu itu. Krimis ada. Kelas lagi. Keplay. Sebenarnya Iris. Nafsu. Nafsu. Nah kalau kau pindah aja berangkat telat. Nak keplay. Nah. Wa udan, telat. Coba nak telat, nak geble. Nah. Langsung jadi macam-macam caranya itu. Lalu itu coba pikirkan, kalian pasti pernah merasakan itu. udah budal ngaji di ngantuk. Tiba nih ndak budal, dia ngantuk ya ndak turu. Nah. Awak di kesel. Tapi dijak metu. Mana kena enteng. Nah, dia jangan ngaji gelap tapi di jam enteng nafsu nah, itu nafsu makanya orang ini harus bisa melindungi dirinya dari nafsu berat ya, berat mana dikatakan oleh Rasulullah jihadul Akbar ya, jihad yang besar melebihi jihad yang taruhannya itu adalah nyawa dan yang lain sebagainya sebagaimana dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lah Nabi Yusuf ini Dilindungi oleh Allah Dengan apa? Rukyatul Burhan Rukyatul Burhan Sebagaimana dikatakan Laula la, 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 Laula an ra'a ah burhana rabbi. Ya, Laula an ra'a ah burhana rabbi. Seperti yang sudah kita bahas Malai ada yang mengatakan itu Allah menyerupakan Nabi Yaakob yang memukul dadanya, ada yang mengatakan ada di atap Nabi Yakub dan yang lain sebagainya mengatakan mereka Jibril dan yang lain sebagainya itu bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Yusuf. Ya kita misalnya kita ini. Kita ini kalau misalnya dijaga seperti ini mau melakukan hal yang melanggar diketoi orang yang kita takuti atau orang yang kita segani hanya ah, apa? Kita nggak mungkin melakukannya. Kenapa di nah, Bukan kelihatan bayangan, tapi kelihatan seperti wujud manusia asli. Karena ya kita nggak mau melakukan, meninggalkannya. Kalau meninggalkannya karena apa? Karena melihat. dilihat ya, orang yang dimuliakannya, orang yang dihormatinya, ditinggalkan. Nah ini bentuk dijaga dia, bentuk dijaga lah para awliya itu seperti itu ketika mereka melakukan kemaksiatan mereka menyaksikan zatnya Allah dalam kehidupan mereka makanya mereka dimanapun nggak melakukan kemaksiatan itu kenapa karena di, dijaga seperti Nabi Allah Yusuf karena dijaga ya, dengan ruyatul burhan Wagalal maliku tuni bihi astakhli Setelah itu, ya, Nabi Yusuf karena sudah menyampaikan arti daripada mimpi si raja tadi, akhirnya si raja tadi itu mengatakan, tuni bihi datangkan ya, Yusuf kepadaku. Astaghlishu linafsi. Aku jadikan dia murni untuk diriku. Nah. Falama lamau. ketika Nabi Yusuf diomongi nah, jadi datang utusannya si raja tadi itu kepada Nabi Yusuf diomongi eh sekarang penuhi undangannya raja datangi tapi kan nggak mau datangi, disuruh pulang, suruh ngomong ke rajanya tentang keadaan perempuan-perempuan itu sudah dilakukan sama raja. Akhirnya rajanya ngomong, wes aku yang jamin, aku sendiri yang menjamin dia. Ya utus seorang disampaikan kepada Nabi Yusuf, hanya katanya yang rasulnya ini ajibil malikalan, sekarang penuhi. Sudah Selesai Berangkat Nabi Yusuf Ketika sampai di pintu Ketika sampai di pintu Pintunya Raja tadi Nabi Yusuf berkata Hasbi Rabbi min dunyaya Cukup bagiku Allah Tuhanku Min dunyaya daripada kehidupan duniaku Wahasbi Rabbi min khalqi dan cukup bagiku Tuhanku untukku aku daripada makhluknya. Azza jaru wa jalla la Kemudian masuk Nabi Yusuf. Ketika masuk ke raja Nabi Yusuf berkata, Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairi Ya Allah Sesungguhnya aku meminta kepadamu Dengan kebaikanmu dari kebaikannya Wa a'udzubika min syarihi wa khairi syarih Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan selainnya Fasallama alaihi Yusuf bil Arabiya Kemudian Nabi Yusuf Ngomong kepada raja tadi itu mengucapkan salam dengan bahasa Arab. Fakal al Malik maka berkata si raja tersebut, Mahad al Lisan bahasa apa ini? Bahasa apa? Dijawab sama Nabi Yusuf, Lisan Ami Ismail. Ini bahasanya pamanku Ismail. Kemudian Da'alahu bil Ibrania Ngomong lagi Nabi Yusuf Dengan Raja tadi itu Dengan bahasa Ibrani Tanya lagi Raja itu Mahadal lisan Bahasa apa ini Hadha lisanu abai Ini adalah bahasanya Kakek Atau moyangku Lah Raja ini nggak mengetahui dua bahasa ini bahasa Arab dan bahasa Ibrani padahal raja ini bisa berbicara dengan 70 bahasa tapi dua bahasa ini nggak diketahui oleh, oleh raja 70 bahasa dia jadi setiap raja ini berbicara dengan Nabi Yusuf Nabi Yusuf menjawabnya dengan bahasanya raja kemudian ditambah dengan bahasa Arab dan bahasa Ibrani Raja ngomong sama Nabi Yusuf Dijawab sama Nabi Yusuf Bahasanya Raja Kemudian ditambahi bahasa Arab Ditambahi dengan bahasa Ibrani Kagum Raja ini Melihat Nabi Yusuf Saat itu masih usia 30 tahun Umurnya yang masih Apa Masih apa dewas apa masih masih muda tapi memahami bahasa bahasa nah, kagum raja terus nah. akhirnya didudukkan Nabi Yusuf dan raja tadi berkata kepada Nabi Yusuf gala inna kalyoma ladaina makinun amin katanya raja kepada Nabi Yusuf inna kalyoma sesungguhnya engkau hari ini, ladaina di posisiku, ya. makinun memiliki kedudukan, amin yang amanat atau yang jujur, jadi punya posisi kamu, uh, kamu mulai hari ini memiliki posisi tertentu dalam dalam kehidupanku katanya si raja, ya. kenapa uh, bahasa bisa kemudian takwil mimpi bisa diriwayatkan bahwa raja ini ngomong kepada Nabi Yusuf ini an asma ru'yaya aku sekarang kepingin dengarkan langsung tentang takwil mimpiku kalau kemarin kan enggak Utusannya datang kepada Nabi Yusuf, tanya tentang mimpinya raja. Gini-gini, hanya dijawab gini-gini, gini-gini. Ya. ada riwayat enggak? Ada riwayat raja saat ketemu Nabi Yusuf. Ngomong, aku kepingin mendengarkan langsung darimu. Nah, ceritakan seperti yang disampaikan eh, kepada utusan raja tapi mendengarkan langsung rajanya untuk lebih mantap dan lebih jelas Nabi Yusuf lebih detail memberikan eh, apa takwilnya kepada si raja kalau kepada utusannya tadi itu global wis jaga sisanya makan sebutuhnya sebut, sisanya akan kamu itu secara global tapi ketika rajanya tanya langsung wah diceritakan secara detail sebabnya Kenapa tujuh tahun itu. itu kemudian tujuh tahun kedua itu kenapa itu disebutkan semuanya sama Nabi Yusuf kepada raja akhirnya katanya si raja, wallahi mashaallah dirukyawin wa kanat ajiba babi ajab mimasame itu minka wah mimpi ini lebih hebat lebih indah daripada apa ceritamu daripada mimpi yang aku lihat jadi ceritamu ini kalau ibarat kalau di dunia perfilman ini membuat orang tegang melihatnya asik menontonnya daripada yang aku lihat dalam mimpi ya lihat nah, mimpi, mimpi kan sapi di, kurus makan sapi yang gemuk itu, itu toh kurang menegangkan kan ya. nggak ada adrenalinnya apa Andre Nalin ya. Nah, tapi kalau ceritanya Nabi Yusuf ini wah membuat raja tadi ini kagum kan. Fama ya ya sedik tanya nah, si raja nih, pendapat kamu bagaimana tentang mimpiku Nabi Yusuf menjawab aro antar jemaat ta'am kumpulkan makanan banyak menanam di tahun ini kemudian nanti timbun makanan-makanan dan lain sebagainya untuk berikutnya lalu katanya raja kepada Nabi Yusuf waman di waman di wa yubi wa yub terus kalau ngurus ini semua siapa yang ngatur semuanya ini siapa siapa yang mengerjakan ini semuanya katanya si Raja. akhirnya katanya Nabi Yusuf kala ja ala khazainil ard katanya Nabi Yusuf ijalni jadikan aku ala khazainil ard artinya e, memiliki posisi tertentu di Mesir ini ini hafidun alim sesungguhnya aku akan menjaga dan mengetahui Nah, jadi, akan berusaha menjaga dan meneliti benar apa yang kau tugaskan. Jadi, Hafid menjaga, "Lima setahun datanya, apa yang kau titipkan kepadaku." Alim Bima Wallaitani, "Aku sangat mengetahui, memahami apa yang telah engkau bebankan kepadaku." Jadi, aku memahami betul apa yang menjadi tugasku. Jadi bukan engkau angkat aku sebagai tugas ini tapi aku nggak ngerti. Sehingga aku butuh orang dan sebagainya. Misalnya ini misalnya kita ngangkat seseorang lingkup kecil aja. Kita misalnya bangun masjid. Didirikan di masjid itu Jumatan atau sholat lima waktu. Kemudian kita angkat seseorang untuk jadi imam. Lah orang yang kita angkat jadi imam ini nggak ngerti Eh, coba gimana coba rusak atau kita angkat jadi khotib nggak ngerti kacau kacau apalagi misalnya yang lebih besar dari itu negara misalnya diangkat menteri keuangan misalnya ini nggak tahu caranya mengelola supaya mendapat keuntungan sehingga keuangan ini semakin kuat dan meningkat misalnya. Enggak. Dia masih manggil orang misalnya untuk bantu dia. Lo kan biaya akhirnya. Manggil orang biaya untuk mengatur untuk ini. biaya. Tapi kalau misalnya dia ngerti, dia paham, dia tinggal menjalankan. Nyuruh orang untuk apa? Bergerak saja, dia yang atur. Kan gitu. Tidak butuh orang lagi yang ahli dalam itu kenapa yang diangkat sudah ahli dan Nabi Yusuf mengatakan kepada raja ini hafidun alim aku akan menjaga apa yang telah kau titipkan kepadaku dan aku sangat mengetahui apa yang menjadi tugasku ya, jadi benar-benar Faham apa yang menjadi tugasku wa kadzalika makana yusufa fil art begitu juga makan aku ya, berikan tempat li Yusuf untuk Yusuf fil arat di bumi ya tabawa umin haithu yasha yang dia yata bawa, ya tabawa ya, haithu berpindah atau berhenti di tempat haithu yasha yang dia inginkan jadi dia mau berbuat di mana mau kemana yang penting aku apa makanna aku berikan tempat kepada Nabi Yusuf Alaihissalam jadi Allah memberikan tempat kepada Nabi Yusuf ini termasuk kenikmatan Allah kepada Nabi Yusuf di merdeka dibebaskan dari penjara kemudian apa makanna dikasih tempat oleh Allah daripada kenikmatan kepada ya, Nabi Yusuf fil yaitu di Mesir ia tabawau yang dia tinggal min dari itu yasa di apa ah, yasa dengan yang dia kehendaki. Nah, tentunya apa? Setelah susah, setelah sedih, setelah di penjara ya, dan yang lain sebagainya. Lah Nabi Yusuf ditempatkan di posisinya apa? Posisinya Al Aziz yang membeli Nabi Yusuf pertama, ya, ditempatkan di posisinya Al Aziz, ya, dan Al Aziz ini diazal karena apa? meninggal, meninggal Al -Aziz, Al Aziz tadi itu yang membeli Nabi Yusuf, yang istrinya menggoda Nabi Yusuf itu meninggal, akhirnya yang menggantikan posisinya adalah Nabi Yusuf. Nah istrinya itu kan janda, yang tadinya menggoda Nabi Nabi Yusuf nah, Akhirnya sama raja Dikawinkan nah, Kawinkan Nabi Yusuf Dengan istrinya Al-Aziz tadi itu Nah Dikawinkan Nabi Yusuf oleh raja dengan istrinya Kitmir atau uh, Kitfir, nah ya, Kitfir. Bahkan ketika digawinkan, uh, ketika Nabi Yusuf datang atau masuk ke dia, dia ngomong, uh, Nabi Yusuf ngomong, alai sahadakah memang memakun turidin nah, Bukankah ini adalah sebuah hadiah yang besar ya, dari apa yang kamu inginkan, ya, apa yang pernah kamu inginkan? katanya dijawab sama perempuan itu ayu hasidik la talumni fa ini kuntu imroah hasna na, na ima kama tara fi mulki wa dunya wa kana sahibi layatin nisa wa kuntu kama jaala kala fi hasnik wa hayatik fa galabat nafsi yang katanya si perempuan tadi wahai hasidik Jangan engkau celak aku. Aku dulu adalah perempuan yang cantik ya. sebagaimana eh, sebagaimana kamu tahu eh, di dalam kehidupan dunia dan suamiku layak tinisa kurang tertarik dengan perempuan dingin dan Allah menjadikan kamu tampan dengan fisikmu akhirnya nafsuku mengalahkanku nah, nafsuku mengalahkanku fa wajadaha yusuf azra fa nafsuku mengalahkanku makanya aku akhirnya ingin melakukan itu kepadamu jadi jangan celak aku saat itu ya ibaratnya e, barang bisa dipakai nggak dipakai nah, akhirnya kan apa mumet mumet barang bisa dipakai nggak dipakai lah yang punya dah esok sok Nah, umat nah itu nggak bisa make itu maknanya banyak ya ya nah, faham dewi mosok dibuka kade Nah. nggak nah. bisa make bisa ini bisa dipakai ini yang punya nggak bisa make ente punya motor misalnya punya motor mahal motornya harganya ratusan juta misalnya tapi ente tidak bisa maki, kira-kira rugi tidak beli rugi ruginya dari mana Make dari belinya sudah rugi belum nanti kena pajak tahunan belum lagi berhenti nggak dipakai itu juga rusak kerugiannya banyak sama si Aziz tadi itu punya istri yang cantik kalau dihitung kehidupan manusia ini sempurna tapi dia nggak bisa menggunakan akhirnya apa ada di rumahnya dia seseorang yang menurut dia bisa menggunakan dari fisik boleh isok gawe ki bisa mengendarai sedangkan suami nggak bisa mengendarai misalnya dia bisa mengendarai ya dikejar supaya apa dikendarai lah jangan celaku wajar nah, makanya syariat ini mengatur sesuatu eh, dalam kehidupan rumah tangga itu sudah diatur dalam syariat jangan sampai seperti ini jangan seperti ini karena apa ada bahaya ada bahaya nah, yang bakal bakal terjadi seperti kalau kita belajar di dalam uh, ilmu fikih itu ada ila tapi nggak mungkin tak jelaskan wis pokoknya ada ila opo iku ila dole ono dewi ada ila itu mau ada batasannya sampai sekian kemudian perempuan yang ditinggal mati suaminya atau yang ini itu ada batasannya sekian loh, kenapa kok sekian 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 itu semuanya sudah dihitung lebih bahaya ini dan Ndang wis. Nah, lebih itu ndang. Ndang kalau ndak bahaya. Nah, itu dari perempuan. Lanang ya ngono. Nah, laki ya juga gitu. Kalau lapar itu kayak ono oleh dari kayak iyo bahaya. Engko le anu ya salamu dewe. Nah. Kalau kita punya hewan, hewan ganas misalnya apa? Hewan liar. Itu butuh makanan. Kalau enggak, Jangan salahkan kalau akhirnya hewan kita itu makan hewannya tetangga. Kenapa? Loh, kenapa enggak kamu masih? Kalau kamu disalahkan, ya salah aku. apa kan kalau pakai panganan. oh, lapuan ya salah enggak kayak panganan. Jangan nah, ya, sekarang itu harus di, dikasih, sudah diatur ya. Sudah diatur makanya katanya si perempuan itu jangan celah aku nah, jangan celak aku Wah, hanya sudah menjadi suami istri sehingga Nabi Yusuf memiliki dua anak dari dia nah memiliki dua anak dari dia wajah ikhwa wala wa wa ajul akhirati khairun Nusibu rahmati nama nasya ajral muhsinin Aku berikan rahmatku kepada orang yang aku kehendaki Dan aku tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat baik ya. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan Tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak akan mungkin dikurangi apapun yang menjadi haknya dia Dari kebaikan yang dia lakukan. Wala ajrul akhiratu khairun amanu wa kanu dan pahala akhirat itu lebih baik ya, bagi orang-orang yang beriman ketika mereka bertakwa. Jadi pahala balasan di akhirat jauh lebih baik daripada balasan yang kita dapatkan di dunia. Jadi apapun yang kita dapatkan di akhirat itu lebih baik. Kita melakukan sholat nggak dapat di dunia nggak masalah. Kita berdoa nggak dijabahi di dunia nggak masalah. Kita puasa nggak dikasih pahal apa balasannya di akhir nggak apa-apa misalnya poso kok tambah melarat, sholat kok tambah melarat, doa kok tambah melarat misalnya, sedekah kok tambah melarat nggak masalah. Bukan berarti nggak ada pahalanya semuanya itu ada pahalanya, ada kemuliaannya, ada keistimewaannya, tapi nggak dikasih oleh Allah di dunia. Kapan di akhirat lah yang dikasih oleh Allah di akhirat itu jauh lebih baik daripada yang dikasih oleh Allah di dunia. Kita mau dua-duanya, ojok oh ngatur Tuhan. Ya, aku dunia, oh ya nok akhirat cocok ngatur. Kamu lakukan sesuai perintahnya. Solat ya solat, puasa ya puasa, zakat ya zakat melakukan kebaikan ini kebaikan itu ibadah ini ibadah itu kita lakukan. Adapun balasannya jangan ngatur. Nah, jangan seperti buru, buru pabrik itu ya, kakek ngatur. Nah, makanya terkadang pabriknya itu gemes. Nah, makanya kalau pabrik itu mengajukan ke pemerintahan, ini ini ini, ini pemerintah membuat dirapatkan. Kenapa gemes dengan pegawai? Gemes dengan buruh kakek ngatur pemilik kakek ngatur pemiliknya, akhirnya gemes nah mereka nggak terima, akhirnya bikin hari buru, wow, minta ini naik minta itu naik, ngatur ya pabrik, eh, ya mikir munggah ya, munggah munggah mungga, eh naik munggah munggah terus iya lah kerjanya tambah api nanti kerjanya tambah males Jauh munda, lu enak, itu makanya sesuaikan dengan pekerjaan kamu, kamu nuntut wajar, ndak sesuai dengan pekerjaannya nuntut, nuntut loh. yang pinter ini siapa? Makanya kadang mereka cuma digembirakan tuh, disenangkan, kok oh, kok diterima, kok kok disenangkan. atau itu, mulai, ya, mari, wis mari, wis mari, butuh nih mari, wis mari, mulai, mulai mari, ya nanti kita bahas lagi, iya udah kira dibahas mek nyeneng no awak wong wis yai mulai, yai indak, indang buyar ya aksinya ndang buyar nari selesai nah sesuaikan kita juga gitu kepada Allah jangan kita nuntut pahalanya balasannya jangan kita nuntut sama Allah sudah lakukan yang baik yang bagus dalam perintahnya dalam eh, ketaatan kepadanya lakukan yang bagus Urusan nanti balasannya gampang, pasti dikasih nggak mungkin, nggak nah, karena bukan apa, bukan manusia yang mungkin ingkar janji atau meleset, enggak. Ini Allah yang memiliki segalanya, nggak mungkin ingkar, nggak mungkin nggak dikasih pasti dikasih, tapi kita harus menyesuaikan. Ya, nah, jangan kita minta, tapi kita sholatnya emang, seperti terawih, misalnya. Oh, oh. Wanter misalnya trawenya Minta dia Pahala dari trawenya Atau minta malam lalu tulkadar Tapi benbengi tidak ibadah Antara tidur Atau online Minta Lailatul Qadar lu enak sudah ibadah. Oh, Lailatul Qadar apa katanya? Allah sudah kamu dapat atau enggak. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan menjaga kita menjaga keimanan kita. Amin. Allahumma amin. O Salallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rubbia Alamin.